Buat penggemar kuliner yang suka makan daging, ada loh warung kaki lima yang menjual sate dan sop domba Afrika. Unik kan namanya, tidak seperti sate-sate lain. Bertempat di Jalan Gajah Mada Jakarta Barat, sate yang disajikan rasanya enak, lembut, dan yang paling penting, kata pemiliknya nih, rendah kolesterol. Jadi, jangan takut buat makan sate yang satu ini. Selain sate domba, ada juga hidangan lain yang bisa dicicipi dari daging domba, yaitu sop bening domba, kari domba, dan nasi goreng domba. Masih ada juga hidangan penutup berupa pisang goreng yang diolesi mayonnaise. Di tempat ini, tak hanya namanya yang unik. Sate yang disajikan pun tak biasa karena tidak menggunakan tusukan sate seperti sate pada umumnya. Tapi, apa benar daging ini dari domba Afrika? Ini domba kita tuh impor. Oh. Impor dari Australia. Kita motong dan kita prosesnya di sini. Dinamai sate Afrika karena Chef Rema menciptakan sesuatu yang unik. Dan di samping waktu dulu kan saya berbisnis sama orang Afrika. Gimana ya pendapat Mbak Ayu tentang rasa sate domba Afrika ini? Yuk kita tanya langsung. Rasanya enak ya. Ahmad Arijan dan Nur Habseh melaporkan.